Halo guys, selamat pagi! Jumlah kita bisa uh, terlihat jagung P35 yang sudah kita rendam, uh, 7 jam 8 jam. Namun, setelah itu kita biarkan dua malam, tiga malam persisnya. Ini terjadi kecambah seperti ini. Uh, salah satu kelebihannya yaitu melihat kondisinya yang jelas. Bagus untuk pertumbuhannya, karena daya tumbuhnya yang bagus mempunyai kelemahan. Ada kalanya terlihat agak sulit untuk apa penanamannya, karena harus hati-hati memisahkan untuk kecambah ini agar tidak putus. Juga, uruknya harus kondisi banyak agar tidak terkontaminasi dengan matahari yang mengakibatkan panas terik, sehingga nanti. Akan mengurangi daya tumbuhnya. Ini tepatnya dua hari aja, kesini sudah ketumbuh. Jangan apa, kondisikan sampai panjang ini karena nantinya juga akan kesulitan penanamannya. Ini dikondisikan karena ada eh, saudara kita yang meninggal, akhirnya sebanyak antara dua kilo ini terdiam di lahan, akhirnya kecambah seperti ini. Namun tetap kita tanam Kita kondisikan e, Kalau enggak kita tanam juga Iman-iman nanti kita tanam Hasilnya kayak apa kita juga tidak tahu Namun Dikondisikan Tidak putus untuk Perakarannya tidak putus untuk e, Titik tumbuhnya Insya Allah akan Bagus Sama dengan jagung-jagung pada umumnya Nampak seperti ini. Ini kita kondisikan tanam di tengah-tengahnya lahan melon kita sebagai uh, apa pelindung, penaung. Ini di tengah-tengahnya, di kiri kanannya nanti kita kasih cabai dan uh, kacang panjang. Nampak di tengah-tengahnya ini jagung yang kita tanam. Nampak kecambahnya seperti ini. Ini kita lihat hasilnya. Dua tiga hari lagi kayak apa e, semakin tumbuh atau sulit tumbuh ini pengalaman kita yang pertama maka dari itu kita sambil uji coba sambil dapat ilmu di setiap e, apa di setiap medan setiap lapangan pasti menemukan beberapa hal-hal unik seperti ini nanti biar kita yang praktek kita ulas agar nantinya di kondisi yang sama, kita biar mengondisikan langkah bagus ditanam atau tidak, jika kondisi seperti ini kurang lebih gitu, guys. Makasih.